Mesti kena ada bekalan. Tak ada bekalan tak boleh nak hidup. Tak ada bekalan tak boleh nak hidup. Kita nak pergi bakok, tak ada bekalan tak boleh pergi. Kita nak pergi Kuala Lumpur, tidak ada bekalan tak boleh pergi. Kita nak pergi dalam kebun kita jauh-jauh dengan rumah, tak ada bekalan tak boleh pergi. Semua tu mesti kena persiapkan bekalan lebih dulu. Baru kita boleh berakat pergi. Dimakialah kita hidup di dunia di hari ni. Learning kita nak nyawa sosih, sosih, sosih. Duk makan nasi, duk minum air. Duk menikmati dengan nikmat-nikmat tu hari kita. Tu bekalan yang kita hidup sekarang. Apatah lagi yang kita nak sampai ke tempat jauh. Kita nak sampai ke tempat jauh yang kita tak akan kembali sampai bila-bila. Hak ni sangat-sangat perlu sekali dalam hidup kita bekalan. Imam Ghazali dia ada taruh ingatan kepada kita. Dalam kitab Ihya Ulumuddin dia kata gano. Dia ada pesan pada puak kita semua sebagai pelajar. Dia kata jadidi safinata. Mubarulah perahu mu. Imam Ghazali suruh kita ni baru perahu kita, kapal kita. Jadidi safinata. Suruh bau, suruh molek, kukuh molek perahu mu tu. Genos dia suruh kita kukuh. Dia kata fa innal bahra amikun. Karena laut yang munak jemerai lagi akan datang ni sangat-sangat dalam. Cuba tengok dia kecek dengan ibarat banding ni. Kita ni satu hari kena belayar. Kita kena jemerai laut yang begitu dalam sekali. Sebab tu Imam Ghazali kata, kukuh molek perahu mu tu. Karena mu nak pindah, mu nak belayar lagi ni, laut yang mu nak jemerai lagi saling ni, ialah dia kata sangat-sangat dalam. Bimel takut perahu kita pergi pecah tengah laut, siap kita. Nak minta tolong siapa dia? Hani dia kecek kita nak jemerai lagi. Kita ni nak jemerai ni, kita nak belayar ni. Banyak mana dah ayah kita belayar dah, cik kita belayar dah. Ha, ma kita belayar dah, mik kita belayar dah lah ni. Ha, tu. Duk kena kucah kau kena gapo tak tahulah. Lah ni duduk dalam kubur, duduk tengah-tengah belayar. Duduk tengah-tengah belayar, tak tahu seni ke tak seni dia. Kau yang duduk berenai dah pecah dah perahu dia, kita tak tahu. Lah ni kita tak lagi. Kita tak ada belayar lagi. Sikit lagi kita pula belayar. Sikit lagi kita pula belayar. Sebab tu Imam Ghazali dia pesan sangat-sangatnya, dia suruh kita ni kukuh perahu kita. Suruh kita ni kukuh perahu kita. Bimel takut kita belayar lagi akan datang bila perahu tak kukuh. Bila ombak besar mari pecah perahu tengah laut tegak, ha bahaya lah. Ha, laut tak sampai kaki. Lek bawah ni ada ikan hiu. Tak selamat cerak kita. Nak berenai lama mana. Sekodar sejar tu bolehlah dulu air. Nak main hari-hari dulu air tak roh. Ha tu. Dia pesan pula so pula. Dia kata wa khuziz zada. Bawalah bekalan sebanyak boleh. Bawa bekal tu banyak. Karena mu nak jalan, nak sapi, nak melayar ni. Wa khuziz zada. Bawalah bekalan tu sebanyak boleh. Fa innas safara ba'idun. Karena perjalanan mu nak gi ni sangat-sangat jauh. Imam Ghazali dia pesan kita. Kita nak gi ni sangat-sangat jauh. Tak padai kalau bekalan sikit-sikit. Bekalan sikit-sikit tak padai kerana ia tu perjalanan mu, sapimu ni sangat-sangat jauh. Kira jauh tak jauh, gini tak kelik dah. Gini tak kelik dah. Orang pergi ke Mekah ni baik dua butir sekat-sekat dada. Gi 40 hari nak kelik pula. Tu cuba tengok baik dua butir sekat-sekat dada bawa bekalan. Ada berlaku dalam baik dia tu.
Bawa dengan gotu, bawa dengan goni, bawa dengan ikan kering, bawa dengan caya, bawa dengan megi, bawa dengan sambal rocoh, bawa dengan daun serai kering, bawa dengan daun lima puruk lagi. Noyak tu pergi ke Mekah. Ada sekolah hari tu pelita pecik pun bawa juga. Dia takut tak nampak jalan nak pergi Mekah, nak pergi sejik. Takut ketik di ular kapok tengah jalan. Ha, tengok orang tu. Noyak tu beringat. Dimakialah Imam Ghazali, dia pesan kita lagu tu. Dia kata, bawa lah bekalan tu sebanyak boleh. Kerana perjalananmu sangat-sangat jauh. Ha, hari ni bekalan yang persiapkan kita nak pergi ni, ibu-ibu ayah-ayah. Yang jadi masalah dalam hidup kita di hari ni. Yang jadi masalah dalam hidup kita di hari ni, bekalan ni. Ada setengah orang dia tak harik dengan bekal. Dia tak harik, dia buat ralik dengan bekal. Ada setengah orang tu, dia buat harik dengan bekal. Tak apalah, orang hak siap bekalan banyak, alhamdulillah. Hidup bosan, orang tak sedia bekalan tu kita takut sekali. Kerana apa? Kerana bekalan ni penting dalam hidup kita. Lebih-lebih lagi kita nak pergi kepada alam akhirat. Alam akhirat. Ha, sebab itulah kita di hari ini bekalan itu penting sekali. Kerana Nabi pun suruh. Nabi pun suruh. Suruh kita bekal lebih banyak. Suruh kita bawa lebih banyak. Kerana sikit-sikit tak padai di akhirat esok. Pada habis ke tengah jalan ya. Kerana perjalanan kita ni jauh. Jauh tak jauh kira tengok. Kita duduk di dunia hari ini ni apalagi hak sikit sekali. Hak kita duduk di hari ini ni hak sikit sekali hidup kita. Iaitu 60 tahun, 70 tahun. Ada jari-jari 80 tahun. Hak banyak sekali 50 dengan 60. 50 lebih-lebih sekat dengan 60 pai. 60 lebih-lebih pai. Kamu dia mengkubur, kamu kubur, kamu kubur. Kerana Nabi royak dah umat dia ni umurnya di antara 60 ke 70 dia. Tu Nabi royak dalam hadis dia. Umur umatku ni Nabi kata di antara 60 ke 70. Tak ada banyak dah. Sebab tu hari ni kita kena ingat molek. Kita duduk di dunia ni tinggi-tinggi terik-terik 70. Amma nak sapa kedok tak tahu. Nak sapa kedok tak tahu noyak tu. Maka dengan masa yang sikat ni lah. Nabi suruh kita bekal sebanyak-banyak boleh. Allah Ta'ala suruh bekal sebanyak-banyak boleh. Kerana bekalai yang kita sedia di masa sikat ni lah Tuhan nak bagi kita guna di akhirat. Kalau padai-padai kalau tak padai kau susah di tengah jalan. Kerana kita nak pergi serumah ni ada 4 lagi. Ada 4 persinggahan. Ada 4 kena lalu. Maka setepak-setepak tu tak tahu berapa ribu tahun. Berapa ratus tahun. Berapa puluh tahun tak tahu. Pasal hak kita nak lakuh pergi ni ada 4 lagi. Yang pertama kita kena pergi yang kena jumpa dengan kita yang apa nama tu dapat kita. Iaitu mati. Hak ni hak dekat sekali mati. Mati, mati, mati. Allah mati ni ke. Poci-moci wina. Yang kata tak ada dah. Haa tu. Satu kesusahan yang kita kena hadap. Satu kena jumpa. Geno-geno kena jumpa dengan mati. Amma kena duduk dalam tanah. Demo pun kena duduk dalam tanah belakang. Maka Nabi Luqayah ketika kita duduk dalam tanah ni lah. Macam-macam ujian Allah Ta'ala kepada kita. Siapa dia tak lepas ujian Allah Ta'ala, orang ni kau seksa lah. Kena seksa, kena seksa, kena seksa. Jangan buat main-main. Jangan buat main-main. Kena seksa, kena seksa. Tengok, weh, nak ayat tu habis-habis. Jatah habis jatah, tino habis tino. Hani dia kena seksa, nak ayat. Mana tu? Mula-mula Nabi kata ialah di alam barzakh. Kita panggil bahasa kampung kata alam kubur.
Kubur hak mula-mula kita kena pergi pakcik-makcik weh. Hani, hari ni kita rasa dah. Hari ni tak kena royak ni. Kita rasa sendiri dah hari ni. Gana boleh kita rasa sendiri? Karena kita rasa sendiri kecak diri dah dunia ni. Hari ni kita rasa gena hari ni, buat kita rasa gena. Ada setengah orang ada royak dia nak, eh kawan tak rok benar bila ni. Eh tahun ni rasa patah benar tahun ni. Tahun kemarin dia rasa hingga-hingga lagi tahun ni, eh rasa benar tahun ni. Jalan di balas soh bu is. Oh lah. Ada kecek sama kita. Jadi berubah dan beralih kita. Cek dah tu. Tak lama dah. Gena kata tak lama. Ya malikil maut 70 kali mari duk ita kita semua. Sehari semalam 70 kali. 70 kali sehari semalam. Mari duk tengok ambo demo support lah. Sani ya mari dah sani ya mari dah. Kita tak nampak cung. Musim pun. Gini ya mari kau ni. Ya kita tengok di rumah tak ada. Kita tengok hidup mana wala ni. Behing duk mana lah tak nampak ni. Tengok dapur tak ada, tengok luar tak ada. Oh, di sini. Lah, tu nebel di sini. Bapa suh pun di sini juga. Haa, dia tak? 70 kali, 24 jet. 24 jet, 70 kali. Haa, kira tengok. Cugi bagi. 70 kali dengan 24 jet. Berapa minit sekali yang mari tengok kita? Haa, ni nak ajak kata malikil maut. Tuhan buat malikil maut untuk pesak manusia, untuk setokkan roh-roh. Ambil nyawa kerja yang tak ada buah lain. Dia tak matang, dia tak ada buat sungkrak dah malikil maut. Kerja dia nyerau, tengok. Hak mana tua dah? Hak mana tua dah? Gahit pelum tu. Hak mana buruk takar dah? Peng, gahit tu. Tu nak ayat tu malikil maut kerja dia. Hak mana siapa ajak selalu, 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 selalu. Tak kira siapa dia dah. Karena tugas saya dia. Hani nak jatuh, kita nak mula masuk nak jatuh. Yang kedua, kita duduk mana? Ni hak ada kita nak pergi belakang. Yang keduanya, di mahsyar. Setelah lama kita duduk dalam kubur. Bila dah Israfil saat ni tiup sangkala yang ketiga dah. Yaumayum fakufisuri fatatuna afwaja. Bila Israfil saat ni tiup sangkala yang ketiga. Manusia akan bakit daripada kubur saat ni. Hidup mula-mula saat ni. Dia akan hidup kelik sebuah ni semula pula. Duduk di mana tu? Duduk di mahsyar. Kita panggil duduk di padang mahsyar. Duk ladung di padai masa. Sebanyak-banyak manusia duk di padai masa. Ada setiap jenis. Nayu, topek, siye, kabu, keling. Orang putih, orang hitam, orang kuning, orang mata ripik, orang mata luah. Ada berlaku. Duk ladung di padai masa. Ada setiap jenis manusia. Sake-sake budak situ berlaku. Dayok-dayok pun di situ berlaku. Itu noyak dihimpun pada badai masa. Hari noyak. Allahu Akbar. Sesolah. Bagaimana kata Syekh Abdul Rahim bin Ahmad di dalam satu kitab Daqaiqul Akhbar yang katakan duduk di badai masa saja duduk ladung saja lah. Hidup jalan itu lepas dah. Hidup jalan di kubur, hidup cari Nabi itu lama mana? Wallahu'alam. Wallahu'alam. Tak ada siapa dia royak, banyak mana. Tapi hidup ladung, saja-saja ladung. 40 tahun. 40 tahun duduk Allahu'akbar. Dunia. Itu 40 tahun. Duduk ladung saja 40 tahun. No, ya, 40 tahun. Duduk ladung saja. Ha, sebab tu no, ya, kata kita ni. Allahu Akbar. Pak kita jalan daripada masa ni. Tumbik pada lubang kubur lagi akan datang ni. Supaya nak anak piung tetah tepi patah dah. Rogek, 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 pung. Rogek, rogek, pung.
gorek-gorek pum tu bakik di pada bakik di kubur so. Nak berjalan kita cari Rasulullah di pada masa. Tak tahu arah ke mana kita nak pergi. Orang sepuhullah. Tak ada kena, tak ada gapo, tak tahu bini duduk mana, tok laki duduk mana, cucu duduk mana, tak ada tara dah. Tiap-tiap orang bawa diri belaka. Ambo bawa diri ambo tak nak bergaduh dengan bini, tak nak bergaduh dengan anak dah. Bini ambo cara dia tak gaduh dengan ambo dah. Masing-masing bawa diri di pada masa esok takut tak hendak mana. Nyok, 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 nyok jalan. Nak pergi ke mana kita dah. Pasal nak jalan dengan dia tu, jalan dengan dia tu. Nak masuk puak tu, puak tu. Ya berderu, berderu. Kita hadap koning, demo tu hadap kau tu. Honu mari koning, honu mari koning. Kita hadap kau tu. Tak tahu mana pergi dah. Ni keadaan kita di pada masa esok. Tu tu hadap koyak. Bila kita bakit esok ni, tak ada guna dah kita. Waris, waruh, ramah tak ada guna dah. Titih baris kita comel ke apa, tak ada guna dah. Tu Tuhan ada rakyat dalam Quran sendiri. Yaumayum fahu fisur. Hari ditiup sengkala pada hari tu nak ayat tu. Nah. Tuhan kata kena. Fala angsa babainahum yauma izin wala yatasa'alun. Pada hari ditiup sengkala manusia saat itu. Bakit daripada kubur nak menuju ke mahsyar. Tuhan kata fala angsa babainahum. Tak ada guna dah adik-beradik ramah. Tak ada guna dah waris-waris ramah. Wala yatasa'alun. Lagi pula tak ada nak tanya-menanya. Hari Tuhan ada rakyat keadaan kita duduk di pada masa esok. Waris-waris kita ramah di pundara ni. Allah kawan nak nakal saja berapa belah. Sepupu saja nak yang tahu berapa puluh. Tapi tak ada guna dah Tuhan kata di pada masa esok. Wala yatasa'alun. Lagi pula tak ada nak tanya-menanya. Tak kata, hei, kalau-kalau. Hei, dia tak ada pun tanya ke? Hei, bini kahwin dia ke mana? Tak ada. Tak ada nak tanya khabar. Ni keadaan kita lagi ke datang. Ni yang panggil jalan ni Allah Ta'ala ada royak. Keadaan kita duduk dapat ni. Ni. Hak ambo nak jumpa, demo nak jumpa berlaku hal ini. Semua malam ni nak pergi situ berlaku Pak Amor Doyak. Nak tak nak, kena nak. Tak ada siapa dia tak pergi, tak ada, tak ada, tak ada. Kena duduk situ berlaku. Sepak lagu tu berlaku. Tu Noyak tu, dua kita. Lepas pada pada masa pula, kita akan berpindah daripada pada masa. 40 tahun duduk situ saja. Bila Nabi kita syafaat kubra dah. Tuhan pun royak. Tuhan suruh mana? Becek, becek, becek. Suruh becek, suruh becek. Orang kapi dengan orang Islam suruh becek. Suruh asing. Hodok sekali, duduk belomok belakor di pada masa. Tuhan suruh. Tuhan suruh becek. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Tuhan kata. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Hei, orang kapi, mubeceklah. Daripada orang-orang Islam. Situlah pakat duduk suku. Jadi dua kepulai. Orang Islam sepuak. Orang kafir sepuak. Tak kira kafir mana asal kau kafir. Ya. Tak ada kira asal kau orang kafir. Ya. Orang Amerika kau. Orang Perancis kau. Orang Kanada kau. Orang Cina kau. Orang Korea kau. Orang Jepun kau. Orang India kau. Orang mana kau. Orang Sier kau. Tak ada kira. Dia duduk satu kelompok dia. Kita orang Islam tak ada kira. Orang Malaysia ko, orang Indonesia ko, orang Arab ko, asal ke orang Islam. Duduk situ pun. Dua kepulai besar-besar. Situlah Tuhan duduk rakyat dalam Quran kata. Puak kafir dia hadap ke pintu neraka selalu dah. Dia berjalan hadap ke pintu neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam mazumara. Berjalan kakilah puak-puak kafir hadap ke neraka jahannam. Zumara. Yani jamaatan, jamaatan. Sepuak, sepuak, sepuak. Yak berderu, yak berderu, yak berderu. Hadap kot itu neraka jahannam. Hatta iza ja'uha futihat abwabuha. Bosapa di pintu neraka. Melekat pun buka gerai. Melekat zabaniyah.
Buka pintu neraka. Ya tata. Nanti nak terjung lah. Haa. Tu nak terjung. Oi kapi nanti nak terjung lah. Haa. Kata dia melekat. Kolo, kolo, kolo. Jangan terjung lagi. Jangan terjung. Aku nak royak. Aku nak tanya. Aku nak tanya. Kolo, kolo, kolo. Tu melekat. Jangan terjung lagi. Aku nak tanya dulu. Dia tanya ke apa? Dia tanya. Hei, muda tak ada ni. Aduh, tak ada. Kau orang dia royak kemung. Kata ada macam ni. Tu melekat tanya. Hei, puak demo nak terjun dalam neraka ni. Kau muda tak dunia lu tak ada. Kau orang dia royak kata ada neraka macam ni. Tu royak dia tanya lah. Hatta iza ja'uha futihat abwabuha. Wa qala lahum khazanatuha. Alam ya'tikum rusulum minkum yatlu alaikum ayati rabbikum. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha. Qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin. Tu dalam Quran nak cerita dalam surah Zumar. Ha, tu dia. Hei orang kafir, mu ni boleh mari nak terjung selalu ni. Aku nak tanya mu, kau mu tak dunia lu tak ada orang dia royak ke kamu? Tak ada kau orang dia menakuti mu? Dia pun jawablah, qalu bala. Yo yo ada ada orang dia royak ada. Aku dah dengar orang Islam dia baca Quran. Aku dah dengar orang Islam dia ban di masjid. Tapi aku tak masuk Islam dah. Aku kerah perut. Aku tak masuk Islam dah. Walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin. Apa boleh buat lagi Tuhan dah jatuh hukum dah. Kata geno-geno aku kena azab dah hari ni. Tu jawapan orang kafir kepada pada malaikat yang tanya dia. Aku tak boleh buat apa dah hari ni. Aku bagi khabar-khabar sini. Dulu aku ni wasa kena, dia wasa kena. Kau duduk dunia dulu. Ni nak ya, pengakuan ahli kafir di dalam neraka esok. Tika nak terjun. Lepas pada tu, tak ada apa dah. Siam, siam, siam. Allahu Akbar. Berapa ribu juta tak tahu. Ambil jamin tu ada hari tu sampai hari kemat esok. Orang kafir terjun, terjun, terjun. Kita dah. Kita tu hendak kata kena wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Berjalan kakilah orang takwa kepada Allah ilal jannati kepada syurga zumara berpuak-puak berderu-deru. Puak kita yak berderu tu ime tu kotik tu bila kanak-kanak makan oboto oboco. Allah ramalah tu nebetuk menepu cuai ceroboh porosorio. Yak berderu hadap ke syurga. Ada. Kita hadap ke syurga kita. Duk di padang masa tu becek dua jalan. Orang kafir hadap ke pintu neraka, kita hadap ke pintu syurga. Tapi kita tak leh lagi nak masuk syurga, kita kena timai amalan dulu. Hani apa kita sing yang ketiga timai amalan. Tesen yang ketiga kena kena timai amalan. Semua amalan ni kena timai belaka. Kena timai. Ha, pak timai ni tempat kenaling ni. Tempat timai ni dah tempat kenaling. Kerana Tuhan dah royak siapa dia pergi berak balik pala orang ni masuk syurga. Siapa dia pergi berak balik dosa orang ni akan masuk neraka. Sining ketakutlah, takut, 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 takut. Sininglah bekalan yang penting sekali kita kena sedia. Hari ibu-ibu ayah-ayah noyak tu. Sining kita takut sekali. Kalau pergi berak balik dosa besar butir jagungnya, siap kita terjun dalam neraka lah dulu. Hari kita takut ni. Hak ni hak takut sekali. Hak takut sekali ni dia yang tahu aja. Kalau pergi berak balik pahala tak apa. Gi berak balik dosa. Ha, kerana Tuhan koyak dah. Nah, fa amma man saqulat mawazinu. Nah, siapa dia gi berak balik pahala? Fa huwa fi 'ayshatir radiyah. Dia akan hidup dengan keredaan. Dengan senang linang. Orang dari syurga esok. Wa amma man khaffat mawazinu. Fa ummuhu hawiyah. Tempat duduk dia neraka hawiyah. Siapa dia giring-giring, pergi berak balik dosa, lepala dia. Lepala dia sikit. Hari tu dah janji siap dah.
Lah ni kita tahu dah. Ni kelo hok Tuhan royak kita kena timai lagi ke datang. Pahari ni tanya diri masing-masing. Ambo tanya ambo, demo tanya demo. Apa yang kita nak timai hari ni? Siapa dia berasa banyak hari ni? Ambo apa tak jamin lagi, tak berani lagi nak pergi lagu ni. Ambo tak berani lagi lah ni. Demi tak Tuhan lagi, ya Allah jangan mati lagi, ya Allah ku, ya Allah. Aku rasa sikit lagi amalai bekalai ku, ya Allah. Apunglah dosaku seboleh-boleh, ya Allah. Sebanyak-banyak yang kamu boleh apung, ya Allah. Ha, ni dia minta Tuhan, dia minta Tuhan tak sebeda. Memang takut pergi berat, balik dosa kot nak klik taklih nama cikgu. Terjun dalam neraka kot Allahu Akbar. Sayyidina Ali dia royak, aku dengar Nabi kata. Aku dengar Nabi kata. Dalam neraka ni nak royak kata. Sejen 100 kali. Sejen ni 1 kali hancur, 100 kali jadi. Ni moci-moci ni orang dalam neraka. Ni sebab orang dalam neraka. Orang dia kena seksa dalam neraka, dia kena bakar. Sayyidina Ali kata, aku dengar Rasulullah royak kata sejen 100 kali. Allahu Akbar. Minta jauhlah semua puak kita malam ni, ya Allah. Jangan jadi ahli neraka, ya Allah. Kami minta jauh, ya Allah. Walau sore di malam ni pun, ya Allah, jangan masuk neraka, ya Allah. Sejen 100 kali, moci. Cekak itu. Itu noyak. Kerana nak Tuhan ada royak lah. Kullama natijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Setiap kali api selah makan kulit kita. Natijat juluduhum. Masuk habis kulit-kulit kita. Luruh blok-blok, 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 blok-blok. Bila api selah luruh. Tersedar, 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 sakit dah, adalah peridah, 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 peridah. Senyak soroh kerana hancur. Hancur sekenak soroh. Senyak soroh kerana hancur. Tuhan kata, bila api selam makan, natijat juluduhum, masuk habis kulit-kulitmu. Masuk luruh, blok-blok. Tak tahu kepala di mana, punggung di mana, pohon di mana, tak tahu lah. Hancur kerak-kerak-kerak-kerak-kerak. Panah tak panah api neraka. Tu noyak tu. Tu Tuhan ada noyak dalam Quran dia. Tapi Tuhan kata kena. Badalnahum juludan ghairaha. Kami guti, kami gati kulit lain pula. Bila hancur dah Tuhan jadi orang lain pula. Imi Qurtubi ada noyak dalam tafsir dia ayat ni. Kulit ahli neraka putih macam kertas AC tu. Supaya dengan kertas putih. Kulit ahli neraka putih semua. Kita lah ni hitam. Tak hitam apa, duduk jemur panas. Kulit ahli neraka tak ada tua. Tak ada hangus. Putih semua. Kerana kulit baru semua. Kulit baru semua. Kulit baru semua. Sejak 100 kali saling. Hancur jadi, hancur jadi, hancur jadi, hancur jadi, hancur jadi. Kira sejak 100 kali. Ni 10 minit 100 kali ubah. Haning Tuhan dia royak dia lah kru'ah. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Tuhan royak dah. Setiap kali api nyala makan kita, luruh blok-blok-blok masuk kulit kita. Hancur kerak-kerak. Tuhan kata aku menjadi lain pula. Setiap kali Tuhan menjadi kita, maka kita terbaiklah. Adalah tersedah, 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 peridah, 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 peridah. Sorok tak ada kerana hancur, kerana hancur. Dia setah bunyi pula. Tobak pun, tobak tersedah, tersedah, tersebuah dah, tersebuah dah, tersebuah dah, tersebuah dah, tersebuah dah. Senyap. Setah bunyi pula. Bunyi pula. Sejak 100 kali, 100 kali dalam dengan kau ni. Hani ahli neraka nak ya ada. Siapa dia masuk lagu tu lah. Haa tu. Siapa dia masuk kat daerah lagu tu lah. Dalam neraka nak ya ada. Haa sebab tu nak ya kata. Kita orang Islam kena sedia malam. Sedia mana nak timai amalan tu. Maka tempat timai tu panggil yang ketiga kita duduk. Sudah timai tu baru kita meniti sirat. Tu yang gabar. Sudah kita timai siap belaka dah. Bagi orang lepas, orang tak lepas, kelem turun situlah.
Bila berjalan sirak, bila jalan meniti, maka dia akan jatuh kelum. Kalulah dosa dia tu banyak macam we. Kelum ke apa nama? Lek bawah neraka, lek bawah neraka jahanam. Karena titi dia tak muluk neraka. Titi neraka jahanam, titi siratal mustaqim dia tak muluk neraka jahanam. Tujuh cekok. Gi betul lekok. Gi lekok, 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 lekok. Gi, lekok. Semua tujuh. Baru siapa pintu gerbang syurga. Hani nak ayat tak sampai kita pak lagi. Hak wajib kena gi. Nak tak nak kena nak. Berehi tak berehi kena berehi. Nak gi tak segi kena gi. Tak ada siapa dia duduk di dunia tu kat langit. Tak ada. Hani tidak ada pilihan bagi kita. Maka kita nak pergi lagu mana kata kalau amalan kita tak kuat. Kita nak pergi lagu mana kita nak timai amalan kita kalau tak ada banyak. Hani ibu-ibu noyak. Maka Nabi royak tempat timai amalan ni, dia kira habis. Dia kira habis tempat timai amalan. Kira gapo? Gapo kata yang muda lekat dalam dunia. Di situlah ada cucu menyucu bayar membayar. Dia ni hipik setara dia ni bayar. Dia ni bayar hutang dah dunia dulu tak habis lagi. Hutang 40 bayar 10 baru. 30 lagi bayar dia akan esok. Dia ni curi dia dia ni bayar. Dia ni curi pisau dia ni bayar. Dia ni buat zolim dia ni bayar. Dia ni ambil anak kerak buat kenak dia ni bayar. Bayar belaka. Tak ada orang tak bayar. Tu tempat timai amalan lagi kena tak. Ingat molek. Siapa dia ada sakup paut dah dunia bayar. Nabi kata siapa laki bini pun bayar juga. Ni laki bini pun itu ni. Dia tidur sekatis batak dah. Kain selimut selah dua orang kena bayar lagi kena tak. Ingat molek. Jangan buat sedap. Jangan buat sedap. Ni Tuhan nak tunjuk keadilan dia. Tuhan tunjuk keadilan dia. Tuhan adil. Siapa dia buat nyanyi, siapa dia bayar. Bining kita cari minyak mati bunuh dia lesik tu laki dia nak patah dia nak lebar. Tu laki dia jadi kuah jadi labi. Bayar. Tu ya. Tu laki basuh nyakit buruh tepak bining semua lagi toh le mano tepak bining, tapa bining, jijok bining. Bayar. Ni no ya tadi akhirat esok ingat. Bila kita duduk di mahkamah Rabbul Jalil. Bila kita duduk di sana, Allah Ta'ala sutai sekali tempat timai amalan. Sinilah bayar, bayar, bayar. Di situlah Nabi kata, muflis. Muflis. Nabi kata, bankrupt. Apa maksud bankrupt Rasulullah? Yang ni orang tidak ada pahala untuk nak bayar ke orang. Bila orang mari dakwah kita, ya Allah, aku nak minta duit dia ni. Aku nak minta pahala pada dia, ya Allah. Karena duduk tak dunia dulu, ya Allah. Dia curi sekerat aku, ya Allah. Aku matang tiga hari nak pergi tengok dia curi. Tak ada sekerat kebuk, ya Allah. Aku nak minta, ya Allah. Bayar. Ambil pahala, bayar. Duduk tahun hari pula, ya Allah. Dia ni curi, dia ni juga, ya Allah. Curi sekeratiku, ya Allah. Pala kutu, tiga ekor bapak, ya Allah. Bayar. Ha. Ya Allah, dia ni juga, ya Allah, pisau aku langsung kerak, tak ada, ya Allah. Bayar. Lama-lama habis pahala dia. Dia bayar kau orang. Lama dia kata gini, hei malaikat, aku tak ada dah pahala nak bayar tak boleh dah. Ada lagi orang mari. Ya Allah, aku nak pada dia ni, ya Allah. Tanahku ni pun darah dulu, dia menghimpit masuk tiga depan lagi, ya Allah, ambil tanahku. Ya Allah, aku tak ada dah, ya Allah, pahala habis dah. Kata dia malaikat, hei pocik. Pocik tak boleh beri pahala ke dia. Pocik ambil dosa dia. Pocik ambil dosa dia. Ha, pocik ambil dosa dia. Capur dengan dosa pocik. Pikul tabahu. Nabi kata, summatu riha finnar. Kama dia melekat capuk turun ke dalam neraka. Ni sultan sekali dalam neraka. Ha, dengar tak? Dan kita tak boleh bayar orang, kita kena ambil dosa dia. Capur dengan dosa kita. Pahala bidah. Hani kat doa kita. Ingat molek. Ingat molek. Nak buat gapur di dunia. Ingat molek. Jangan buat sesuka hati kita. Kerana Tuhan Maha Adil. Ha, Tuhan Maha Adil. Tak kira.
Ha, kita beretel duit demo. Kita beretel duit demo. Tiba-tiba kita bayar tak ada habis. Anak dia saat ni tak tahu kita beretel. Dia pun senyap-senyap. Senyap, tak ada bayar dah hotel dah. Ingat di akhirat esok bayar. Bayar no ya tu. Ingat molek bayar. Siapa dia tak bayar hotel di hari ni, bayar di akhirat esok. Bayar dengan pahala. Ha, ni no ya tu. Sebab tu bekalai kena banyak sekali. Bekalai kita kena banyak sekali. Kalau bekalai tak banyak, Allah siaplah kita. Kalau kebajikan kita tak ada, pahala kita tak ada, takut. Dalam riwayat, dalam hadis Nabi dia cerita, hari kita mati sahaja dalam kubur. Dalam kubur sahaja tu nak ayat Allah, takut. Mula-mula kita masuk kubur tu mari dah. Orang buat turun kita baru senar. Tak bucu baru senar. Telinga kita dah rapat di bumi. Dah ada kot tanah. Dah ambil tanah ipik. Dah ambil tanah saat itu. Senar-senar nak wilkak banyak itu. Dah ada kebelak. Telinga kita dah rapat tanah tu dengar dah lulai dah. Tu nak ajak kata dalam riwayat. Dengar apa nama? Dengar bumi dah kecek dengan kita. Ni ingat molek hari mati. Hari mati ingat molek. Mayak orang yang sipir mayak kita dengar dah. Dengar perkataan kubur kepada kita. Dengar suara di kubur. Suara apa? Suara sambutan kubur kepada kita. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya Muhammad pohon dago. Selamat datang mak. Lama aku duk tunggu mu mak. Hari ni aku baru jumpa dengan mu mak. Setelah lagi mu boleh tengoklah mak aku nak buat apa ke mu. Suara di kubur nak ya. Sorok di kubur. Mula-mula kita masuk dalam kubur tu. Dusta Nabi kata kaki kita kegerak. Kaki kita kegerak. Hani ni ayat mari dah. Tak ada kamu lagi mari dah. Dalam riwayat kata dia masuk mula-mula. Dua orang melekat tu hantar mari. Hujuh. Hitam. Mari nak karuk kita. Mari nak ganggu kita. Dia masuk ke kepala, masuk ke kepala. Bila dia masuk ke kepala, tahu tak? Pala sedekah kita marah. Pala sedekah kita ni marah. Dia masuk ke kepala. Bila masuk ke kepala, kata ni pala sedekah kita hari-hari ni. Mu jangan masuk. Mu jangan masuk. Kalau masuk, gomong akulah. Aku duduk atas dunia, itu kata sedekah juga. Jauh tak beli terbakar, tak beli dawa kok, aku sedekah orang. Tu pahala sedekah kita. Ya bela kita. Ya jaga kita. Maka dia pun tubik lah. Tu ting jalan tu deh. Ting jalan dah. Pakak-pakak bubuh lah sikit sore. Nah, semoga balasoh yang sangat-sangat perlu saat itu. Boleh beri sumengi kepada balasoh kita. Itu insyaAllah ta'ala. Itu dah. Gena ting so ya weh, tak sampai tiga. Itu. Ya kena ada tiga lah, cari kotak-kotak so lagi. Itu. Ya sebenar tak kena bawa ni. Letak situ dia mau hello. Gila. Nak tiga ambil lep belakang. Dia ni bubuh, ya Allah lep belakang. Dia tu bubuh, kau ni bubuh lep tu kiri, kanan. Kenapa ada ni lah? Muka pakai nak buat kerok belakang. Ni bekalai kita macam-macam ni. Di antaranya panggil sedekah jariah malam ni. Kerana balasoh kita sangat perlu nak buat benda banyak lagi. Jangan terlupa. Tu. Nah, salulah kepada ting yang duk berjalan tu. Ibu-ibu ayah-ayah di luar sana yang duk ikuti YouTube kita ni pun masuklah ke dalam tu. Kerana sedekah jariah.
Ha sedekah jariah nak ya tu. Masuk, masuk, masuk jelah. Ha tu nak ya. Dah. Hatu keadaan kita lagi ke datang. Keadaan kita lagi ke datang. Bila kita duduk di alam kubur lagi ke datang, dia mari dah. Ni ingat mati panah-panah orang letak dalam kubur panah-panah dia. Dia mari dah. Allahu akbar. Siap sungguhlah kita. Kalau tak ada amalan nak gigen no kita. Tu pahala sedekah kita nak gomo dah. Tu mujur ada pahala sedekah. Aduh dia mana boting tu, mana boting tu, boting tu. Tu. Nanti nak jaga kita bila dia bagi nak khianat kita oleh kepala. Bila tak boleh masuk oleh kepala dia tumbik. Dia pergi masuk oleh dapai oleh kani. Kata di pahala baca Quran. Kata di pahala baca Quran. Mu jangan masuk, mu jangan masuk, mu jangan masuk. Aku kacau juga tak dunia dulu duduk mengaji Quran. Tak tahu tiba gagal-gagal pun aku baca juga Quran. Tu pahala Quran duk bebelo kita. Duk lek dapai kita tak boleh masuk. Kuno tak berani masuk dia. Hadak kok kaki pula. Ya pisah nono gomo kita. Pok pisah nono khenak kita. Tu baru duk lek kubur je baru kita. Hari tu sampai hari kita mati ni ke Allahu Akbar. Jatah habis jatah lah. Hari ni tak apa kita duk ramai-ramai. Kita duduk ramai-ramai tak apalah. Kita tak berasa takut. Tok laki kita ada, bini kita ada, anak kita ada, natu kita ada, tak berasa takut. Cerah menerak, sikit lagi duduk dalam kubur, sore-sore. Paling kiri, paling kanan, tak ada dengar suara kapur senyap ni. Allah takut, habis-habis takut nak ya tu. Lebih-lebih lagi malam pertama di alam barzakh. Malam pertama di dalam kubur yang kita tak pernah pergi lagi lagu mana macam weh nak ya tu. Habis tak ada ke, tak ada amalan kita nak pergi lagu mana. Dia masuk ke kaki pula. Masuk ke kaki kata di pahala semayang jemaah. Pahala kita nak pergi semayang jemaah. Mu jangan masuk, mu jangan masuk, jangan masuk. Kalau masuk jumpa dengan aku lah. Kalau masuk, jumpa dengan aku lah. Jangan masuk. Tak berani masuk dia. Dia masuk oleh kiri pula. Tengok pisah nak masuk juga. Nak godoh kita. Nak khianat kita. Tengok Tuhan hantar mari tengok. Hani noyak. Sabit orang tak ada amalan. Allahu Akbar. Apa gelap. Sabit orang tak bergaduh dengan agama kau. Apa masa gelap. Orang ni lagu mana. Akhirat esok. Hari ni nampak dia tak padu. Tak padu lah. Orang pakak ngaji belakang, orang pakak berkherak belakang, dia tak ada padu. Dia duduk hari-hari tahu hijau. Ya. Allah, pasal belah tengok. Ha, tu nak ayat, dia tak cukup amalan ke Allah. Akbar. Susah. Susah dalam kubur, susah dah. Ha, duduk dalam kubur, susah dah. Bukan duduk di padang mahsyar lagi, duduk dalam kubur. Ha, tu nak ayat. Masuk boleh kiri pula. Kata di pahala poso. Kata di pahala poso pula. Mu jangan masuk, mu jangan masuk, mu jangan masuk. Kalau masuk, temu dengan akulah. Ha, kalau masuk, temu dengan akulah. Aku ni panah-panah pun kacau juga poso. Kacau juga. Nawi cukup 30 hari bulan Ramadan. Lapar tak lapar dah. Gua tak aku kacau juga. Masuk, 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 masuk. Lari tu baik perak. Ning kita dalam kubur mula-mula. Lepas dia lari itulah barulah muka dan naki masuk. Baru tu nak naki masuk. Orang dia heret tanah gerum. Gerum, gerum, gerum. Nak penuh dah, nak penuh dah, nak penuh dah kubur. Muka naki masuk selalu dah. Tu nak naki masuk dah. Bila rata molek dah dia pun tanya dah. Man rabbuka. Ah tu ketagu-gugu-gugu-gugu-gugu-gugu dah. Tak biasa dengar lagi kita, tak biasa dengar lagi. Gapo namanya tanyo siaklah. Tanyo bahasa Arab weh. Tanyo bahasa Arab moci dalam kubur. Kita kecek Arab lagi ke datang di akhirat esok. Hani kebanyakan ulama dia kata begitu. Ah kalau tak leh jawab lebom.
man rabbuka. Bob. Allahu akbar. Sakit. Ni no ya tu. Kerana di masa Nabi duduk di Madinah dulu, Nabi pergi ziarah kubur Baqi'. Orang biasa tu tahulah kubur Baqi' ni. Nah, kubur Baqi' ni. Ha, Nabi ziarah kubur Baqi'. Nabi duduk ita nesel. Nampak satu nesel tepi Nabi. Nabi luik. Nabi panggil sahabat duduk di luar kubur. Eh, sahabat, maistah. Mari maistah, maistah. Tu noyak masa dulu. Masuk. Sahabat tu masuk dari kubur, nyok-nyok sahabat tempat Nabi. Apa ya Rasulullah? Dia tanya, apa ya Rasulullah? Nabi kata, ni kubur ni. Nabi kata, ni kubur ni. Apa ya Rasulullah kubur ni kena? Ni, Datuk ni mati ni puluh tahun dah Nabi tunjuk. Nabi isyarat dengan jari dia. Datuk ni mati ni puluh tahun dah. Tak ada selesai lagi soalan muka nak. Allahu Akbar, maji-maji. Berarti orang ni 90 tahun dah duk kena godek. Tak ada sudah lagi soalan tu nak kena. Jawab tak betul lagi. Berarti 90 tahun duk kena godek. Ini ngayak macam ni. Hari ni kita jamin tak lagi ni. Fok kita di malam ni. Kau ibu, kau bapak malam ni. Kita rasa kena di hari ni ngayak. Persiapan kita cukup tak lagi di hari ni. Hanya nak tanya. Kita nak jawab boleh tak lagi? Siapa dia nak jaga kita? Amalan mana nak jaga kita? Ah, hari ini kita masalah. Hari ini kita takut sekali. Nah, hari ini kita takut sekali. Ah, tu kita takut sekali nak ayat tu. Pasal apa? Pasal tak takut tak cukup. Tak cukup hari ini petak lembek lah kita. Hari ini lah Tuhan ada royak orang di dalam kubur. Tuhan ada royak orang di dalam kubur nak ayat tu. Nah, orang dalam kubur Tuhan dah wayak duk berjerit. Orang dalam kubur duk berjerit, duk melaung, duk minta tolong. Duk minta tolong. Orang dalam kubur duk minta tolong, duk berjerit. Tolong. Adalah sakitnya ya Allah, sakitnya ya Allah, tolong. Tak sedar, perik dah. Ya Allah, hatalah aku klik kampungku semula, ya Allah. Aku nak buat amal soleh dah, ya Allah. Aku tak sedar lobeh, ya Allah. Aku tak sedar tak semayah, ya Allah. Duk tepik dalam kubur, no, ya Allah. Duk minta Tuhan suruh hatal klik kampung semula. Hening kada eh ingat molek kita tak ada pergi lagi ni. Ambo tak ada pergi lagi. Deroyak hok Tuhan deroyak dalam Quran kada eh orang dalam kubur. Orang dalam kubur bila tak cukup amalan tah dunia. Dia duk tah dunia dia tak ada bekal, tak ada karik dengan agama. Dia tak ada buat amalan khairat. Maka dia susahlah ketika dia duk dalam kubur esok. Susah habis susah. Nabi kata serupa dengan orang lemah air dah. Orang dalam kubur serupa orang lemah air. Kenapa ada orang lemah air lagu mana? Gelong. Tolong. Gelong. Adalah, tolong. Itu orang lemah air. Lagu itulah Nabi kata orang dalam kubur. Ni pocik-mocik noyak tu tak ada lah kita. Sebab tu bekalan ni penting sekali dalam ciwit kita. Ingat molek. Kerana dalam kubur ni banyak. Kalau kita tak semayah, Tuhan wak dah siap dah ular al-akrab. Ular al-akrab akan belik kita. Akan isak darah kita. Ketika kita dalam kubur. Untuk nak sesa orang yang tertinggal semayah. Orang tidak ada bekalan Nabi isyarat dengan sahabat dia. Macam ling duduk dalam kubur esok Nabi kata. Orang tak ada bekalan. Kena hipik teh kubur Nabi kata. Lagu ni hei sahabatku tengok. Nabi tunjuk ke sahabat itu. Nabi letak mimbar dia. Dia letak mimbar dalam masjid Madinah. Nabi buat lagu ni. Apa lagu ni? Tulai rusuk bergadah.
Nabi kata tulang rusuk gerak perut. Tampak. Sepit tak sepit kubur kita. Sampai tulang rusuk kita ni bergantah. Tosok kata nak mengiring, nak kesempatan dia ni. Tampak. Ni sepit tak sepit tulang rusuk kita dalam kubur isah. Ha, apa nak minta tolong siapa dia? Kita nak minta tolong siapa dia, noyak tu. Orang tak payah ning lah. Orang tak kari dengan agama. Lepas dengar ceramah-ceramah tapi tak ada hira, tak ada berubah. Dia kata, balasah tu duduk 13 orang tu. Tak ada bertambah 4 kali ceramah dah. Siap. Dia tak masuk lidah leh. Hari ni ayat tak ada perubahan gitu. Tak ada perubahan dalam hidup gitu. Dengar sedap saja dia mengatakan, oh sedap dia tu tadi. Pakai apa nama? Sejik tu sebut dulu, tak ada dia juga. Gena tu, kalau dia royak, dia berasa kata bukan dia orang lain. Dia berasa bukan dia ada orang lain. Sebab tu dia tak ada hera, tak ada hera, tak ada hera. Hani ingat molek. Kita bukan sekadar nak dengar sedap saja dah. Kita nak laksanakan perintah Allah Ta'ala. Hanya ceramah ni untuk nak menyapai. Nak menyapa ialah kebenaran yang Allah Ta'ala perintah kepada kita sebagai hamba dia. Hatu ya. Macam hamba dia royak ni. Ni keadaan Tuhan dia royak dalam Quran, Nabi dia royak dalam hadis dia. Keadaan kita duduk dalam kubur. Duduk dalam kubur. Tu nak ayat tu. Kesusahan orang dalam kubur bila tidak ada amalan. Tu di antaranya. Di antara apa nama? Ula al-akram. Duk jadi siap dah, duk jadi siap dah. Orang tak ada amalan, hipik teh kubur keruh. Lapak tu lah rusuk dia nak ayat tu. Hipik di tanah nak ayat tu. Allahu Akbar. Ha, sebab tu ingat molek, ingat molek, ingat molek. Sebab tu Nabi ada pesan. Nabi dia ada pesan kepada sahabat-sahabat dia. Nabi kata, hei sahabatku, hei para-para sahabat, ingatlah aku nak pesan. Nabi kata, mu nak tahu kata mung ni bahagia tak bahagia di akhirat esok. Mu tengok ketika mu berada di alam barzakh. Mu nak tahu kata mu seni tak seni di akhirat esok. Mu tengok ketika mu berada di dalam kubur esok. Kalau mu duduk dalam kubur mu seni, Nabi kata, maka mu akan seni lagi akan datang. Mu akan seni lagi akan datang. Mu kogi ke seni, kogi ke seni, kogi ke seni. Akhir sekali mu masuk syurga Allah Ta'ala. Tapi kalau mu duduk dalam kubur mu kena godeh dah. Kalau muduk dalam kubur, mu susah dah, Nabi kata. Itu adalah tanda-tanda mu ni akan jumpa dengan susah. Kogi kau susah, kogi kau susah, kogi kau susah. Akan terjun ke dalam neraka Allah. Ni nak ayat tu, buat kita malam ni. Sebab tu geno-geno dalam kubur kita kena paksa sekali. Di dalam kubur ni kena paksa, kita kena molek sekali. Kita kena molek sekali. Nawak kena, nawi kita kelepasan dalam kubur. Nawi duduk seni dalam kubur. Kerana kubur ni Nabi kata, raudatun min riyadil jannah. Kubur-kubur ni satu kebun daripada kebun syurga dah. Kata kebun syurga saat itu, bagi orang yang ada amal eh. Kubur ni juga, Nabi kata, hafarun min hafaratin nar. Satu lubang, satu corong daripada corong neraka dah. Bagi orang yang tidak ada bekal amalan dia cukup. Susah, habis susah dari kubur. Ha, sebab tu hari ni ibu-ibu nak ayat tu. Kita dah hari ni nak pergi dalam kubur lah mula-mula sekali. Kita kena menepuh hipat karu apa ayat tadi. Baru sapalah kampung kita asal. Yang mana kita dulu cita-cita nak klik kampung kita. Lah ni kita duduk tengah jalan ni. Lah ni kita tengah duduk jalan nak klik kampung kita. Nabi Adel dia duduk kampung dah dulu. Tapi dia buat dosa dengan Tuhan-Tuhan marah. Tuhan lepas turun ke alam dunia. Lah ni dia duduk dalam kubur, duduk nanti nak pergi kali dengan kita juga.
Nabi Adam dengan Siti Hawa dia nak kelip syurga semula. Dulu yang duduk selama ini jauh. Dia yang mula-mula masuk syurga. Adam mula-mula. Lepas tu Siti Hawa. Sedaklah syurga. Sedak-sedak. Tapi tak ada arah lah. Tipu di iblis. Tak pasal dia nak turun dunia. Learning dia nanti kita lah kubur. Nabi Muhammad pun nanti kita lah kubur. Siti Khadijah pun nanti kita dalam kubur. Siti Aisyah pun dalam kubur belakang. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Semua dalam kubur belakang. Semua para-para Nabi dan Rasul-Rasul dalam kubur belakang. Nanti nak pergi sekali dengan kita bakit di akhirat. Nak kelip dia dalam belakang. Sini bukan tempat sudah tak. Sini sama tara ya. Nak kita mikir kata sudah. Kita kena beralih dan kena pindah. Tu Nabi Raja siap dah. Mana hak kita nak duduk di kapur kita? Syurga. Hari ni kita nak menuju ke syurga belakang. Tapi ingat syurga ni ingat molek. Bukan setiap orang boleh masuk. Syurga bukan mudah. Tapi syurga bukan payah. Duduk di atas kita di hari ni. Bekalai-bekalai kita. Kita buat persiapan banyak mana dah hari ni kita nak masuk syurga lah ta'ala. Ingat molek. Yang penting sekali bila kita timbal di akhirat esok. Kerana Tuhan ada royak dalam suratul A'raf. Ayat yang ke-8, ayat yang ke-9. Mana Tuhan ada royak ni? Tuhan royak dalam suratul A'raf. Ayat yang ke-8, yang ke-9 Tuhan kata apa? Tuhan kata, wal waznu yawma izinil haqq. Wal waznu yawma idhinil haqq. Faman saqulat mawazinuh. Faulaika humul muflihun. Itu Tuhan ada royak dalam suratul A'raf. Ini kebenaran akhirat esok. Tuhan royak. Mana ni tempat kita timai amalan esok. Moci-moci. Tuhan kata kena. Tuhan kata, wal waznu yawma idhinil haqq. Timengi di akhirat esok itu sebenar. Tu balik bahasa Melayu kita pun dago lagu tu. Timengi kita di akhirat esok itu sebenar. Tu haqq mana sebenar. Faman saqulat mawazinuh. Maka siapa-siapa yang berat timenginya. Siapa pergi timen, pergi berat balik pala. Faulaika humul muflihun. Maka itu-itu orang hak timen berat balik pala. Humul muflihun. Orang itulah dapat berjaya di akhirat esok. Orang itu yang kata orang berjaya. Apa maksud dengan berjaya? Iaitu syurga Allah Ta'ala. Ini tu yang royak siap Al-Quran. Wa man khaffat mawazinuh. Dan siapa yang ringit timenginya. Yang timen ringit balik pala. Kerana pala dia sikit pergi berat balik dosa. Itu hal yang saya fa'ulaika allazina khasiru anfusahum. Itu-itu orang ringin balik pala. Pergi berat balik dosa. Allazina khasiru anfusahum. Ialah orang-orang yang rugi diri-diri mereka itu. Orang ni orang rugi. Apa maksud rugi? Masuk neraka. Ha, tak rugi apa? Tak rugi apa? Dekat dunia ni tahu hijau je 24 jam. Tak ada cara agama rasul. Sejik tak ada nampak. Balasa tak ada nampak. Semaya tak ada nampak. Jemaah tak ada nampak.
Dia berkata, duk dengan, duk dengan penatai dia, duk dengan kebun dia. Duk dengan bajak dia, dengan pisang motong dia. Tak ada padu ke orang apa dah. Orang ni Tuhan kata rugi, rugi, rugi. Tak rugi apa Tuhan hidup 60 tahun tak ada bekal gapo. Tuhan hidup 60 tahun tak ada bekal gapo. Siapa Tuhan terjun dalam neraka, tak rugi apa. Duk sekapung jangan orang ramah-ramah, tapi dia terjun dalam neraka. Pas tak rugi. Tuhan hidup 60 tahun ni, semata-mata kerja. Allahu Akbar. Ha, rugi, rugi. Hari tu Tuhan royak siap-siap dah. Tuhan royak siap-siap dah. Ni keadaan kita lagi ke datang. Apatah lagi dia kita duduk dalam kubur, poci-poci. Weh, Allahu Akbar. Kau tak boleh jawab, kena botel lah. Adullah, 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 Adullah. Kena godeh, tak ada beradu-adu. Tak boleh jawab duk godeh. 100 tahun, 1000 tahun tak ada kira duk situ lah. Adullah, Adullah. Pas kita tak biasa, tak biasa pedih kulit dalam dunia. Nyamuk ketik tu pun, tak apa yang menap, yang berdama dah. Nyamuk ketik lepun. Tak ambil. Eluh, eluh. Kena nak wisat cahaya dia, nak yak tu. Gerai nyamuk ni. 3 kali kapal tak kena. Boya ketiga, yang keempat. Kalau pop. Gagu beruk. Kata sangat lagi. Nyamuk ketik ya kita. Akhirat esok melekat godek gitu. Godek gitu. Minyak dengan minyak dalam neraka. Tarik seru. Merah nyala dalam neraka. Piyuk. Allahu Akbar. Tahan kedok kita. Ni nak ya tu. Tahan kedok kulit kita nak kena godek di melekat. Hari ni keadaan kita. Dulek kubur ya baru. Baru dulek kubur ya baru. Allah, tak ada ke mana-mana lagi. Ha, kadang-kadang dulek neraka. Padah. Ni nak ya tu kita lagi yang kedatai. Sebab tu kita kena cedek sebanyak-banyak boleh. Apa amalan kita, amalan kita. Amalan kita nak royak tu. Jangan terlupa. Ha, Nabi duk royak ketika kita duduk dalam kubur ni. Tuhan duk tunjuk kita pagi petang. Duk tunjuk ke apa tu? Duk tunjuk syurga dan neraka. Ni ingat molek ni. Learning make kita ngacik kita dalam kubur duk tengok. Pagi sekali, petang sekali. Gambar Tuhan buat tunjuk. Tuhan tunjuk kepada mik kita, cik kita. Tapi tak tahu cik kita dah tengok gambar apa. Kalau Tuhan tunjuk kita gambar syurga, kita cek kata kita lagi akan datang masuk syurga. Hang nak ayat tu. Kita boleh tahu nasib kita ni kalau kita dalam kubur dah. Bukan nanti titi Siratul Mustaqim dah tahu kata masuk neraka. Kalau dalam kubur tahu dah macam-macam weh. Tukar kita dalam kubur tahu dah. Tu hadis Bukhari, hadis Muslim dia ayat ni. Iza mata ahadukum uridu alaihi maq'an. Bila mati seseorang kamu, dibentang, ditunjukkan tempat dudukmu. Jika kamu tu ahli syurga, Tuhan tunjuk gambar syurga. Kalau kita ahli neraka, Tuhan tunjuk gambar neraka. Tukar kita dalam kubur boleh tengok syurga dah. Bila dia tunjuk tu? Dalam hadis kata, bil ghada wati wal asyik. Di waktu pagi sekali, di waktu petang sekali. Lepas tu bila nak beradu gambar ni? Hatta ya ba'athahullahu yaumal qiyamah. Sehingga kita bakit di akhirat esok baru beradu gambar ni. Bukan 2 hari, 3 hari. Tiap-tiap hari. Tu Tuhan tunjuk kita. Tapi dia tak percaya, teramati malam ni. Mati, bagi esok tahu lah dah. Haa, tu. Ni nak ayat sekolah kita dalam kubur. Tuhan tunjuk dah. Ambo dan ambo mati masuk dalam kubur. Ambo nanti tengok. Tuhan nak tunjuk gambar apa ke ambo. Kalau tunjuk syuk tengok. Aduh, serikut. Aduh, serikut. Aduh, wujudnya. Aduh, apa ni? Kita duduk dalam kubur. Ketak, 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 ketak. Genok dah.
rawan tu hendak wik kita, ya tunjuk. Supaya kita nak tengok lakon dia hari ni. Tu suka kita dalam kubur, Tuhan tanya dah, Tuhan tunjuk dah. Syurga. Kita dalam kubur ni, Allah, ya Allah, bila lagi, ya Allah. Aku nak pergi, ya Allah, lu moleknya, ya Allah. Lah, nak kita dari. Aluh, aluh, aku kayu. Aluh, lah, kebong. Aluh, sungai molek. Nanah hari kita tengok, pagi, petang, pagi, petang, pagi, petang, pagi, petang. Bila nak beraduh, hari kaya maksa. Ni, mak kita dah tengok hari ni. Mak kita dah tengok hari ni dalam kubur ni, cik kita. Ingat molek. Tapi siapa dia tengok gambar neraka, cek kata dia ahli neraka. Tuhan tunjuk neraka. Nampak api duduk lu. Lu. Lu dengar suara. Dengar suara orang ni tepik. Dengar suara orang ni berjerit dalam. Dalam gambar tu. Kau tengok tak rotak tu lah. Bunyi adalah tersedar. Kita duduk tengok. Gambar neraka. Sampak oleh neraka. Cek kata kita lagi akan datang masuk neraka tu. Ni nak ayat tu kalau kita dalam kubur dah. Sabit dalam kubur ni penting sekali, besar sekali. Hani ingat. Ingatlah kita nak ayat tu. Ni kadang abang nak ayat ni, hak kita nak pergi lagi ke datang. Siapa dia tak karik, hak temung rabu akhir boleh lah. Ni abang nak ayat ni. Pasal nak tolong tak boleh, dah. Hanya Nabi suruh tinggal anak yang soleh. Nabi suruh tinggal anak soleh. Bapa yang suruh tinggal anak soleh. Dia nak wik anak kita tu berdoa. Kita subuh. Kita dalam kubur dah. Ngawai dia. Mati belakang dah sekelamin. Anak adalah. Orang tiga beradik kat dunia ni pun dara tu. Allah jadi anak soleh. Dia lepas maya akak kami. Rabbi gfirli wali walidayya. Rabbi gfirli wali walidayya. Warhamhuma kama rabbayani sagira. Ya Allah apunlah dosaku ya Allah. Dan dosa dua ibu bapakku, ya Allah. Bagilah rahmat pada dua-dua ibu bapakku ni, ya Allah. Sebagaimana dia letih, dia peraku, dia mengasuhku. Tukar aku kecil-kecil dulu, ya Allah. Ya Allah, apalah dosa dia, ya Allah. Aku tak kuasa aku anak dia, ya Allah. Kita nak minta anak soleh. Ni hot nak sekali Nabi suruh tinggal ni. Nabi suruh kita tinggal. Haa, cik kita, mak kita dalam kubur. Akhir-akhir tu hai apung. Hodok tengok gambar neraka, tu hai alih tengok gambar syurga. Kerana dia habis dah. Kerana dia boleh masuk syurga dah. Anak dia duk kau ampai. Anak dia duk minta, duk tobat. Duk minta tu hai wi apung dah. Dosa cik dia dengan mak dia dalam kubur. Ni Nabi suruh tinggal anak yang soleh. Hani nak kali ni. Haa, nak sekali ni. Haa, sebab Nabi tekan sangat-sangat anak yang soleh. Kerana anak soleh ni dia doa semua. Haa, tu sebab dia ayat tu. Ni baru apa dia ayat? Lekubur. Ni. Haa, lekubur dia ayat tu. Jadi kita duduk lekubur ni, kita tahulah nasib kita nak pergi syurga ke nak pergi neraka. Kalau kita tengok gambar syurga, cek kata kita ahli syurga. Tak usah bosan lah. Kogi kau sedak. Kalau kita dalam kubur tengok gambar neraka, tak ada kena royak lah. Kata lagi akan datang, aku akan terjun ke dalam neraka. Hari ni royak moci-moci semua. Haa, ni keadaan kita lagi datang. Sebab tu di hari ni, hak kita nak ke apa nama? Hak kita nak di hari ni. Apa ni rinduan? Nak segera di hari ni ke apa? Kerana ajar kita tak tahu nak pergi bila di hari ni. Amba demo supaya. Jangan buat galik. Jangan dia berasa tak apa. Jangan dia buat tak harik. Jangan. Esok malam ni kena buat selalu dah. Gapo kita kena sedia banyak sekali sedekah jariah. Sedekah jariah. Buat lebih banyak. Buat lebih boleh 100 butir sejik. Buat lebih boleh 50 butir sejik. Belum kita nak mati. We habis 45,000. We habis 100,000. Hak ni nak perakan ciwi kita daripada neraka. Ingat molek. Tu yang abang pandai kata begitu ya. Tidak ada dah kelimah lain yang abang boleh kata ni lah. Serkah jariah sujud dalam ciwi kita. Ini nak perakan kita dengan api neraka. Siapa dia tak ada serkah jariah tak kena kecil dah. Hasib.
Neraka hasib, syurga hasib. Tak tahu, berat di mana tak tahu. Tapi bila ada sedekah jariah, tak kena kecek dah. Syurga. Syurga. Dia ada sedekah jariah. Ingat mana? Kerana pahala sedekah jariah, dia tak habis-habis. Kita tak buat dah, jadi siapa lagi. Kita buat sekali ya. Duit dia mau boleh ting sekali. Sekali tu ya. Dia akan siapa mengalir ketika dia mau duduk di kubur. Siapa bila-bila. Siapa hari kemak esok. Tu ingat malah dia mau boleh ting sekali tu. Apatah lagi kalau dia mau wih 1,000. Apatah lagi kalau dia mau wih 500. Sekali 20 kot dia banyaknya. Tu nak ayat tu. Tapi kalau wis 100, wis 500, wis 1,000 ni, Allahu Akbar. Banyaknya akan mengalir. Semua dengan air pacu dah. Tak ada putus-putus, tak ada beradu-adu. Kemara pun derah. Boh pun derah. Ni nak ayat sedekah jariah tak ada dah. Sebab tu nak ayat tak ada jalan sikit habuk kita umat Muhammad. Kita umat Nabi Muhammad ni sedekah jariah. Soya. Perakan ciwi kita dengan neraka. Geno kita buat tak karik. Geno kita buat tak sungguh. Geno kita tahu buat wih banyak ni saya. Sedangkan kita duk khenak harta kita banyak sekali. Duk beli mengobat jamu tak ada terpakar apa kali 30 ribu. Kalau pun sejik pun weh. Masuk surga dengan 30 ribu tu dah. Hanya kita nak. Jadi mini hak kita nak sanggup kita buat mudah-mudah. Padahal benda tak ada pakar. Hak ni nak heretmu daripada api neraka. Kena buat tak galik. Kena buat galik. Kalau mu tak banyak hani jaga lah mula dengan aku. Bang mu cakap lah dengan aku ke 100 kali sejarah tu. Hani kita kena khabar di hari ni bahawasanya kita tak ada benda. Tu di antara hak besar sekali. Yang kedua kita kena banyakkan amalan-amalan kita. Kita kena banyak ingat kepada Allah. Baru kita bahagia dunia dan akhirat. Hani amal nak royak sungguh. Ha, siapa dia tak ikut benda amal nak royak ni boleh tahu kan kita. Ambo sendiri pun dimaki ya lah. Ni nak ayat hak Tuhan royak. Hak Nabi royak. Allahu Akbar. Tak ada jalan lain hari ni kita. Kita akan teriak lah. Kalau ambo tak buat, ambo akan teriak di akhirat esok. Kalau demo tak buat, demo akan teriak di akhirat esok. Tak saya mau tengok. Bila demo duduk di alam kubur, demo boleh tahu lah. Dia gelak gelemak. Tak ada orang sore habuk kiri kanan, tak ada sore habuk. Ni nak ayat tu, ingat malah, ingat malah. Itulah tebusan kita. Itulah perakan kita. Haa, tak ada dah, tak ada dah. Haa, sebab tu kita duduk hari-hari kena ingat kepada Ta'ala. Kena ingat ke Tuhan. Kena ingat ke Tuhan ni yang panggil tangga dia dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Kerana kita hidup dunia, kalau terlupa kepada Allah Ta'ala, tak nak kecek. Kerana dia tua kita. Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah tuwe sekalian alam. Dialah tuwe sekalian alam. Lok ni dan lok na hak dia berlaku milik. Dia jadi pu borihan. Huwallazi yudabbirul amr. Dialah tadbir segala pekerjaan. Ha tu. Dialah tadbirkan segala pekerjaan kerana dia pu borihan. Tu Tuhan ayat tu. Haa, dia cara berlaku. Bukan kita. Kita Tuhan wih penyek, yo. Wih penyek berlaku-laku ni. Hak dia. Baju ni hak dia. Kain ni hak dia. Serban ni hak dia. Baju dalai hak dia. Seluar dalai hak dia. Tak ada gapo sekarang hak kita. Tak sudah perasaan lah, tak ada gapo sekarang. Dalilnya tu hari kita mati nak ya. Hari kita mati orang mani kita telanyai bogeh. Hari kita mati teh orang mani kita dia cucu air ceruk-ceruk di tanah tu. Ada gapo di kita tak ada. Ada cincin di jari dia mau cabut. Ada gel di lengan dia mau buat. Su gawa nama gigi pelau dia mau cabut juga. Tu hari orang nak mani mayat kita. Ada gapo di kita tak ada. Telanyai bonggih, telanyai orang mandi kita. Dia balik, kau tu cucu, kau tu gosok. Ngiring kau ni pula, cucu, gosok. Tak ada kamu sekarang. Sudah siap belakang petang, belakang ambil kain putih, kapal. Tak ada. Sebab tak kalah, tumbuh.
ninggali kata kita bukan hak kita tu. Kereta tinggal orang lain pula. Kebo nama orang lain pula tu hari punya orang lain pula. Sudi bining tu hak orang lain pula dah. Hari kita duk hari kita duk sakit tu sama tengok duk bisik dah dua orang dia. Duk bisik dah. Kena mai tanya kena mai. Aku yang ada tak ada nak ada. Patu-patu. Aku maaf hati kawan ini. Kalau kita kawan banyak orang pun ada maaf hati. Jadi dia cuma yang dah sayang dia. Lepas ni kawan dah. Punya dia kawan, aku. Lepas dia dah bawa dah aku. Nak bahaya dah bini kita. Dia kecek dah. Bini kita dia pun nak ambil dah. Nak jatuh. Hatu nak jatuh. Tak ada. Kereta orang lain naik pula dereba. Katil ada tidur orang lain pula tidur situ. Deria kita orang lain pula jadi tokek. Tak ada dah kita duduk dah. Allah nak ayat. Tak ada kamu sekarang. Ninggali kata kita tak ada kamu sekarang. Sebab tu kita kena ingat pada Allah Ta'ala yang banyak. Hidup kita. Tuhan pun royak lah kerana suruh ingat ke dia. Bila kita ingat ke dia, kita baik dengan dia. Tuhan kata aku baik denganmu. Mu ingat aku, aku ingat kamu. Tapi kalau mu tak ingat, aku tahu aku tak ingat kamu. Han Tuhan ada royak dah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 152 Tuhan kata. Fazkuruni azkurkum. Tuhan kata tu. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah mung kepada aku. Bila mung ingat kaku. Azkurkum. Aku pun ingat kamu. Tengok Tuhan kata. Waskuruli wala takfurun. Tu tengok ayat tu. Waskuruli wala takfurun. Bersyukur terima kasihlah mung kepada aku. Jangan mung tak terima kasih. Tu balik bahasa Melayu kita maksud lagu tu. Dua Tuhan kata. Ingatlah mung kepada aku. Kalau mung ingat ke aku, aku pun ingat ke mung. Terima kasih gatik mung kepada aku. Jangan mung tak terima kasih. Tu bahasa Melayu tadi. Gena Tuhan kata gitu. Kerana hak dia berlaku. Kerana hak dia berlaku. Ingat katilah aku Tuhan ni weh. Tengok aku wi ke mung eh. Aku wi perih ya. Aku wi penyek ke mung nak guna tu. Tengok dua putih mata. Punya dah wi ke mung. Tengok telinga tu. Tengok otak tu. Tengok tangan tu. Tengok kaki tu. Aku wi berlaku ke mung. Tak tak ingat kat aku. Pak aku tak ada nak makan duit. Aku nak duit terima kasih. Ya kak tu. Oh, terima kasih. Mujurnya duit otak kat aku. Ya Allah. Banyak ya Allah duit kat aku. Ya Allah. Allah aku tak ada nak bayar sikit bu. Ya Allah. Aku terima kasih banyak-banyak ya Allah. Tu ya Tuhan nak dengar. Tu ya Tuhan nak kita. Tak ada suruh bayar. Tak ada suruh bayar. Tapi orang dah tak ingat Tuhan. Oh nyata. Tak ingat Tuhan. Tuhan raya dah. Kalau mu tak ingat aku, aku tak ingat kamu. Ha, orang yang tak ingat Tuhan tu kerja siapa tak ingat Tuhan. Kerja siapa tak sembahyang. Kerja siapa tak berzikir. Kerja siapa tak ingat kepada Ta'ala. Maka Tuhan tahu orang ni. Sampai orang kerja siapa tak sembahyang, orang ni susah. Orang ni susah hidup dunia. Han ni ayat ada. Tuhan ayat siap-siap dah. Dia Tuhan tak ingat kau orang tu. Dah nak kecek lah. Seolah-olah Tuhan tak kena. Mungkin hidup lah. Aku tak ingat kamu. Mungkin tak ingat. Aku tak ingat. Mungkin hidup mana. Mabuh mana ikut mula. Hidup mabuh ikut mula. Bapak payah dah. Payah lah. Dia Tuhan tak ambil cara. Payah buat dia berlaku. Dia toke kata lagu tu. Siap lah. Dia tak angkat lah. Siap lah. Han ni ayat pucuk orang susah. Pucuk yang jadi orang susah dah dunia lagu ni dah. Kijok. Kau tengok kau kerja pada kaya lah. Tapi tak ada kaya, susah, susah. Duklah kain seher 24 jam. Kain seher ni keriting dah sama rindu. Tapi tak ada, tu macam boleh buruk tu. Tak ada, Toyota Rio, Paidai, tak ada, tak ada. Hakim tu jadi susah. Tapi dia tak ingat Tuhan.
Dia hijau tapi tak ingat Tuhan. Tuhan tak ingat dia. Ini ayat nyantuk-nyantuk. Lepas kalau ayat lain ada kecil dalam surah Toha. Dalam surah Toha, Tuhan kata nyantuk-nyantuk ingat boleh. Tuhan kata gini. Wa man a'rid'an zikri. Siapa-siapa berpaling dada tak ingat kaku. Tuh. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka sesungguhnya hidup harinya, hidup peracamuan, ciwi peracamuan, dhanka. Sangat-sangat susah, sepi, payah. Jadi tak tu. Tuhan kata, siapa dia berpaling dada tak ingat aku. Jadi siapa dia tak ingat aku, cari makan hidup hari-hari payah. Ha tu nak ayat. Tu bahasa kampung kata. Ha tu. Bahasa kampung kata gitu. Tuhan royak perakat sendiri kata, siapa dia tak ingat aku. Wa man a'rid 'an dhikri. Siapa dia berpaling dada tak ingat aku. Tidak. Ha tu. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang ni hidup dia hari-hari. Apa lagi cari rezeki hari-hari. Tidak. Ciwit pertemuan. Tubik pagi kerja. Lik petai kelik. Nabi Tuhan kata dongka. Apa dongka? Payuhlah. Sepiklah. Nak boleh duit 300 buat Allah. Susah. Letih nampak Allah. Payuh. Ha, kerja nak boleh duit juga nampak susah dia. Boh demi 3 hari bergetar dah. Bergetar dah habis dah. Bergetar dah. Payuh. Doyak ke payuh. Allah. Ha, noyak tu. Nampak yak selabi. Nampak cemah tuat. Allah. Kerja tak pergi ada. Kerja nampak hangmu. Tengok air muka nampak komoh. Tak ada semaya. Air semaya tak nak tepuk dengan air muka. Ha, ni noyak tu. Tuhan doyak siap-siap tu. Ha, ni nak ingatu pada buat kita. Tuhan doyak. Sebab tu Nabi dia royak dalam hadis Bukhari, hadis Muslim tu dia royak. Nabi dia royak. Nabi kata masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah. Upama orang ingat ke Tuhan dengan orang tak ingat ke Tuhan. Nabi perhatikan. Nabi buat bandingnya. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah. Orang yang ingat ke Tuhan dengan orang tak ingat ke Tuhan. Nabi kata masalul hayyi wal mayyiti. Seupama orang hidup dengan orang mati. Ini hadis Bukhari, hadis Muslim. Ha, tu. Nabi kata orang ingat Tuhan ni orang hidup. Orang tak ingat Tuhan ni orang mati. Ini tengok, siapa tengok tu? Tapi orang tak ingat Tuhan, tak ingat Tuhan. Siapa tak semayang bel, tak berzikir, tak baca Quran. Ya Allah, Akbar. Orang ni dah mati dah. Hidup jalan tu podi. Dia makan nasi kerabu, makan laksa tu. Lek dalam ni mampuh dah. Bateri tak ada, seram dah. Api tak ada dah. Dia bibik botol bateri dah. Hanya ayat. Nabi ayat sendiri. Sebab tu penting sekali kita kena hidup jiwa kita. Kena hidup. Kalau kita malah mengaji, malah cara agama, bateri kita seram semua-semua. Seram. Bila seram tak ada api, situlah seram oleh setan. Haa, dah seram di setan, tak nak kerja dalam. Haa, jadilah kita jadi seorang yang mengaruh. Sebab tu nak jadi surga, ahli surga Tuhan ingat boleh. Yang pertama tadi, apa nama sedekah jariah? Yang kedua, kita kena jangan duduk balas sesama kita. Kau ni kena jaga sekali. Ingat molek. We ada roh perpaduan umat. We ada roh bersatu padu. Berasa nak kecek dengan demo. Berasa nak senyum dengan demo. Berasa nak tegar ya demo. Berasa nak tolong ya demo. We ada jiwa dalam itu. Jangan tengok pak orang jeling. Loh, aku lupa tak. Nampak buat klik dulu. Ha, nampak orang beli kereta baru Paisan.
Dia kena berbisik kat rumah tu. Rumah dia tak tidur dengan hari dia. Kau tak kena lah tu. Dia royak. Dia royak. Dia tak boleh duduk tak seni. Orang boleh nikmat. Hanya kena berdeki. Pergi royak. Alah, aku tahu lah. Haa, dia royak orang yang terima getah. Kita tu. Ikut dia lah bergetah tak bergetah pun. Nidak dia nak leduk. Boy, awak klik mari baru lah. Alah, dah tu. Tahulah, kau bangun ni bayar tak pergi lagi. Ketai pula. Tak boleh sakit. Jangan. Kerana sangkung kita banyak. Le sangkung kita ni banyak benda tu. Sebab tu kita kena beri ada roh perpaduan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ni apa panggil jiwa bersatu kita. Jangan berpecah belah. Kerana Tuhan Allah berpecah belah. Sebab tu kita kena agak saudara kita baik. Jangan suka buruk. Baru hidup molek. Baru kita hidup molek. Kerana Tuhan ada rakyat dalam Quran. Sifat pecah belah ada tiga perkara. Sifat pecah belah dalam Quran Tuhan ada rakyat tiga perkara. Tuhan kata kena. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Tu ayat hok penyakit pecah belah le kampung. Tiga kalau penyakit pecah belah le kampung. Kalau ada tiga perkara ni, kampung mana? Tak, tak. Apa ni? Berisak pecah belah. Apa tu? Berisak balah. Ingat mulai itu ada. Kerana tu saya kata ni. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu kathiran minadh-dhann. Hei orang-orang berimeh. Jauhlah kamu daripada jahat seko. Tuhan suruh kita jauh daripada jahat seko. Mula-mula kita suka jahat korang. Tu mula-mula, nyakit mula-mula. Lepas pada tu, Tuhan kata nak. Wala tajassasu. Jangan dorisi cari gudih orang. Tu. Wala yartabba'dukum ba'dha. Jangan munduk mengupak puak-puakmu orang lain. Tiga ni. Mula-mula dia suka jahat. Lepas suka jahat dia risik. Berisik pecah dia pakak mengupak. Ni buka belah tu. Tak ada. Ha ni kepala asal ni ayat tu. Pecah belah dalam kapal. Mula-mula suka jahat. Tengok dia tupang. Aku tak sedar dia ni. Mari mana ni? Kena petang hari mari kot ni. Tak ada kerja apa ni. Jalan dah rasa. Rumah kucu ni hujan. Ada hubungi tu. Suka jahat. Suka jahat. Nampak dia suka jahat. Lepas tu risik aja pun. Tanya dia. Hey, mungkin dia tu. Dia tu lagu mana dulu tu? Tangan dia lagu mana? Tangan dia aku tak percaya juga tu. Aku dah kata kena kan itu. Aku kena. Boleh pun setengah. Tak sung lembu je tak ada. Kata lebih sana yang tak ada. Jalan-jalan. Mungkin dia tahu. Rumah ada jalan. Tahu lah. Dia tak. Dia risik. Dia risik. Risik. Bocak juga. Ada apa lah. Aku tak tahu. Aku tak tahu. Aku tak tahu. Ngubah lah. Habis tak. Ni buang dia besar kata yang ini royak tadi. Tak boleh duduk nak royak. Setagi lain naik, habis lain naik, tak lain naik. Supaya buka budu tengah lalak tu. Gila jatuh, tak lain jatuh. Esok penuh kedai kopi. Kata utara tak. Kamu dengan Prayu, kau kita tengok. Duk gaduh, hari duk royak. Dia tu. Allah, aku kenal. Habis, kalau dah habis,
Bo tahu dia tuan main balah, 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 balah dah. Karena dia buat ada worry juga. Benda tak tahu ke mana lagi. Tuan tak tahu dia lain-lain ke mana lagi. Orang cah, dia menego, menego, tak ada modal, tak ada bakal modal, tak ada angin. Haa, menego modal angin. Ini orang panggil penyakit macam lah. Hening lah dia jadi dalam kampung Noyak tu. Haa, tu. Tu Noyak tu. Dia mari tiga perkara ni. Lepas tu benda ni dia dikalangi orang beriman. Habis tu dia kata, ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Mana penyakit ni, penyakit tu dia orang daripada ini. Buat tu semuanya sejik ni. Tidak. Buat tu semuanya jemaah tu juga lah jadi lagu ni. Sebab tu Tuhan kata, hei orang yang beriman. Jauhlah kamu daripada sekor jahat. Jangan ada sekor jahat orang ingat mana. Tengok Nabi duduk Madinah dulu. Sobat mai royak ke Nabi, ya Rasulullah, aku zina ya Rasulullah. Nabi buat tak tahu, tak dengar. Nabi duduk kecek pun lain. Ya Rasulullah, aku zina. Nabi buat tak tahu. Dia royak ke Nabi, royak tu yang zina, tidur dengan tino. Nabi buat tak hari. Ya Rasulullah, aku zina ya Rasulullah. Dia kata, Nabi kata takut muka-muka ikut luar ya. Tengok Nabi. Nabi tak suka jahat orang. Okay? Tuan duk mengaku dah tu kata takut mu pergi-pergi ke luar ya. Takut mu duk pergi-pergi tangi ya. Dak ya Rasulullah. Aku berzina ya Rasulullah. Ha tu baru. Baru Nabi tu ambil buku no ya kata. Apa tanggung tu? Gino, Nabi tak suka jahat orang. Okay? Dia suka baik orang. Okay? Tuan duk mengaku dah tu dia kata eh takut mu bawa aku luar-luar ya. Aku mau pakai tangan, mau siung-siung gitu ya. Tak ya Rasulullah, aku berzina. Aku nak ayak. Kita tak. Kalau tak cerak-cerak tu, wain buat kerja. Haa, jangan, jangan berada. Suka jahat orang, jangan, jangan. Kalau suka jahat ni lah, orang hidup merebok di dalam masyarakat kita. Iya tak iya, kita kerja dah. Benda tak tahu sebenar, tak sebenar lagi, buat kerja dah. Akhir sekali pak pecah kata dok kali. Allahu Akbar. Nyanyo kau dia tu habis nama baik dia. Nyanyo dia tu nama baik dia lah. Nyanyo dia mau buat jajo. Ya dok kali. Engkau tak ada siapa dia tengok. Tu sekor ya. Khabar-khabar dok kali dia ni. Allah nyanyo lah. Habis. Saya kapur habis ni. Tidak tahu. Apa lagi dah. Ha, sini tu saya marah sah. Sini tu saya marah sah. Ingat molek. Kena bayar dia akhirat esok. Ingat molek kena bayar. Siapa dia duk janjo hak orang kena bayar di akhirat esok. Ha boleh bayarlah, boleh bayar. Ha ni ingat molek kita kat dek kita nak begini ya tu. Sebab tu tak ada dah kita. Jangan we ada benda-benda yang Allah Taala merka kepada kita. Kena we Tuhan tu redha ke dalam kehidupan kita. Ha ni nak ayat tu baru kita Tuhan kasih kita. Baru Tuhan kasih kita. Karena Tuhan dah royak dah. Dalam Quran dan Suratul Ahzab ayat yang ke-41 Tuhan kata gapo? Ha, ayat yang ke-35 Tuhan kata gapo? Dalam Suratul Ahzab ayat yang ke-35 Tuhan kata gino? Wazakirina Allah katsiran wazakirat. Orang jatuh ya ingat Tuhan tu banyak wazakirat. Juga orang tino ingat Tuhan tu banyak. A'adallahu lahum maghfirah. Tuhan duk sedia, duk cedek bagi dia. Maghfiratan wa ajran azimah. Tuhan duk cedek ke dia. Maghfiratan keampuni daripada Allah. Siapa dia ingat Tuhan tu banyak. Tak kira orang tino ke orang jatah. Tuhan sedia duk jadah nak apung dosa. Wa ajuran azimah. Dan Tuhan nak wipala besar ke orang tu. Tu Tuhan dia yang siap. Siapa dia ingat Tuhan tu banyak. Tak kira tino ke jatah. Tuhan duk sedia nak apung dosa kita. Dia Tuhan nak wipala kita.
Hanya ayat tu sebab tu kita kena ingat Tuhan ni banyak, banyak, banyak. Allahu Akbar, kemoncok dalam hidup kita. Kita kena ingat tak ada dah. Sebab tu hidup kita dah hari ni, ibu-ibu nak ayat tak ada dah kita. Kita bangun tengah malam, ingat Tuhan, kecek dah dengan Tuhan, banyak malam-malam. Kecek banyak dengan Tuhan malam-malam. Orang tidur habis dah kita bangun ambil ismayah. Pukul 4, pukul 3, kita bangun ambil ismayah. Hapas jadah ismayah, sunat tahajud, dua rakaat. Sudah tahajud, akak tangi, ya Allah, Tuhan ku, kuna ayat kemung, ya Allah. Aku banyak salah dengan mung, ya Allah. Dulu aku lobih, ya Allah. Dulu aku tak ada ngaji agama, ya Allah. Aku buat belaka benda mung lari, ya Allah. Aku tak gamut nak ayat kemung, ya Allah. Aku rasa malu kemung, ya Allah. Tapi malam ni paksa aku nak ayat kemung, ya Allah. Bertubik air mata kita. Kecek dengan Tuhan. Merayu kepada Allah Ta'ala. Minta dia sedaya upaya nak ayat. Royak betul-betul, ya Allah. Tak ada dah orang nak selesai, ya Allah. Mung lah, ya Allah. Aku nak royak kemung, ya Allah. Mung ya boleh selesai masalah aku ni, ya Allah. Aku tidur tak jenera, ya Allah. Aku bimbang dosa aku banyak, ya Allah. Aku bimbang takut ajar aku mari, ya Allah. Aku tak ada waktu siapa lagi, ya Allah. Apalah dosa aku, ya Allah. Dosa kecil, dosa besar, ya Allah. Jangan mati lagi, ya Allah. Jangan matilah, ya Allah. Aku bimbang hari ni aku ada waktu ibadat sikit baru, ya Allah. Aku rasa tak pandai lagi aku nak mati, ya Allah. Aku bimbang takut masuk neraka, ya Allah. Habis tu malam ni aku minta kamu, ya Allah. Aku bangun sore-sore diri, ya Allah. Tak ada siapa dia dengar, ya Allah. Mu sore dia dengar, aku dah kecek ni, ya Allah. Mu nampak kat doa aku, ya Allah. Aku ni hamba mu yang doa, ya Allah. Apalah, ya Allah, tak ada dah, ya Allah. Bagilah kebahagiaan aku, ya Allah. Jadi aku ahli syurga mu, ya Allah. Jangan pula aku lah neraka, aku takut, ya Allah. Aku dah dengar tu guru dah royak, ya Allah. Hadis-hadis Nabi mu dah royak api neraka ni, ya Allah. Panahnya, ya Allah. Tak kata akhirat, ya Allah. Oh, dunia pun aku tak dah hadah, ya Allah. Kalau bakal dengan api dunia pun, ya Allah. Ya Allah, apalah dosa aku, ya Allah. Ya Allah, apalah, ya Allah. Mutuhaku, ya Allah. Aku sembahmu, ya Allah. Aku semaya keranamu, ya Allah. Maaflah dulu, ya Allah. Aku salah banyak denganmu, ya Allah. Itu malam-malam kita bangun lagi. Kecek. Kecek dengan Tuhan itu banyak. Kita menangis dan sejadah. Nabi kata, Salu billail. Semayalah di tengah malam. Wanna suniyamun. Manusia sedang tidur. Okey, tidur belakang. Kita bangun semayal. Nabi kata, sujud. Tak ada dah. Ini tak ada kita. Pak kita nak ayat tu, nak minta maaf Tuhan. Allahu Akbar. Kita pernah dah kecek dengan Tuhan nak ayat tu. Apa panggil munajat. Munajat. Kecek sama sore dengan Allah Ta'ala. Kerana dia Tuhan kita. Dia Tuhan kita di waktu tengah malam. Kecek banyak. Malam ni kecek, malam esok pun kecek. Malam ni teriak, malam esok pun teriak juga. Mengalir air mata kita menitik di atas sejadah. Sebagai jadi saksi di akhirat esok. Ni tak ada langsung kecek dengan Tuhan. Dia kecek dengan kopi, dia banyak korek. Kecek, ada kopi, kecek. Royak ke dia tu lagu tu, royak ke dia ni lagu ni. Dengan Tuhan tak royak. Kita bermasalah, royak ke Tuhan. Kita royak ke Tuhan. Hani nak kata kita ada Allah, kita ada Tuhan. Sebab tu Nabi kata, Sallu billail, wanna suniyamun. Semayalah di waktu tengah malam, manusia sedang tidur. Orang tidur belakang, kita bangun semayal. Hani nak kata kita nak minta kapur kepada Allah Ta'ala. Hani ibu-ibu, ayah-ayah nak kata ada dah. Ni kemocok hidup kita atas dunia, nak menuju ke alam akhirat lagi ke datang. Kalau tak ada benda ni, kita biar dia kedebek lah. Tak usah pergi duduk kedembel lah. Kalau tak ada benda ni nak ayat tu. Tak ada bekalan amalan yang kita nak bawa ke sana. Tak ada jalan. Jadilah pekat kapur sekalipun. Walau mung tu raja Mekah sekalipun. Kalau tak ada amalan. Terjun ke dalam neraka. Hanya ayat. Apatah kita lagi di mata-mata orang ya. Perih je kita. Sapoh je kita. Tak terpakai je kita. Lebih lagi kita kena sediakan bekalan-bekalan nak pergi akhirat tu. Sebab tu di antaranya bekalan di kita dah hari ni. Yang keduanya apa bekalan kita nak pergi esok? Iaitu gerbang yang kita telah maklum dah. Gerbang. Ingat molek gerbang ni moci-moci weh. Gerbang ni satu ibadat yang nak tolong kita di akhirat esok. Karena kita makruh. Kita maklum kata di pada masa esok panas.
habis-habisan kita. Kita duduk jalan selama tutubik pada kubur nak sapa temu dengan Nabi kita ni. Tak pernah lalu air setengah pun tak ada. Air setengah pun tak ada. Ni nak ayat tu. Kita jalan daripada masa esok semata-mata padai. Panah tak nak kira. Allah panah lah. Panah. Orang yang tak ada gapo nama amalan ni kau berasak kepala. Tu nak ayat tu. Kaki dah nak kecek dah kaki. Dengan luka, dengan gapo cukup syak dah. Jalan kecok, tak kecok kau dah. Pasir ni panah, pasir ni. Kita boleh jalan ke dak pasir kalau kita goreng wah berangi dengan pasir. Okey goreng wah berangi dengan pasir. Pasir tu kita boleh cak dengan kekeh dia kita. Kita rawak boleh sekali. Esok kita cari wah berangi boleh sekali tak buh pasir lah tu. Tak tangkeh. Keruf. Keruf. Keruf dak goreng pasir. Wah berangi lah tu, pergi masuk wah berangi. Sudah masuk wah berangi, waktu wah berangi tak pasir. Tuah pasir peru, pasti jijok kaki. Kaki dia. Hati pasir, no, ya. Setara mana kita boleh jijok? Tu pasir panah daripada masa esok. Tu ambil dua, ya. Nampak nampak. Haa, tu, no, ya. Kan tak ada amalan, tak ada jalan. Maka Nabi royak kita duduk daripada masa esok, tak apa-apa. Di antaranya sedekah, kita duduk sedekah hari ini. Dia akan jadi bayar lagi ke datang. Akan jadi cari awal. Akan jadi payung kita. Kerana Nabi riwayat hadis. Kullum ri'in fi zilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Tiap-tiap orang ni akan duduk di bawah bayar. Fi zilli sadaqatihi. Di bawah bayar sedekah dia. Hak kita duduk sedekah hari ni. Tuhan jadi bayar. Dia tak kepala kita. Kita pergi ke mana dia turun, dia turun, dia turun. Tak kena pacaran panas matahari ni pada masa esok. Ini sedekah kita. Ni orang nak semaya pada sedekah ni. Itu nak ayat. Sampai bila tu? Hatta yukdo bainan nas. Sehingga selesai urusan manusia ni pada masa esok. Sehingga selesai habis urusan kerjaan manusia di pada masa esok baru habis. Tak ada lah. Sudah jalan. Lepas tu kaki kita jalan boleh kan? Kita naik lembu gerbang kita. Lembu yang kita gerbang di hari ini sebagai tunggangi kita. Kenderaan kita. Hani nak jalan. Hani sudah jalan ni. Hak kita gerbang hari ini ni. Kerana Nabi royal hadis yang ada. Azimu dhahayakum. Comilah gerbai-gerbai kamu. Fa innaha ala sirati matayakum. Maka sesungguhnya gerbai kamu itu. Ala sirati. Di tengah perjalanan kamu di pada masa esok. Matayakum. Penaikkan kamu ke neraka kamu. Ni lembu kita gerbai hari ini jadi penaikkan kita. Jadi kena air kita. Jadi kaki kita tak kena jejak pasir panas. Kepala kita tak dipanas oleh matahari dah. Kerana ada penepis kita. Ada tahi awal. Ada bayang yang melindungkan kita daripada panas matahari terik pada masa esok. Ini nak ayat dua. Ini nak ayat. Ini nak ayat. Kena tupai ni. Nak tupai. Kita nak tupai lagi ke datang. Tapi lah ni panhasa. No, ya. Gapa nama? Lemu kecil. Lemu kecil. Buat kita sedar tak malam ni. Kata lemu kita kena bayar kecil. Hagino kecil. Sakut apa kecil. Dah. Rok kedok tujuh orang lemu tu. Rok kedok lemu kita nak kena bayar tahun ni. Pagi esok teratur cak boleh tiga kita belakang. Pagi esok, pagi esok. Pakat buat itu, eh. Terapa tiga orang kot dah. Haa, tiga orang dulu. Jangan-jangan, empat, lima, jangan patah belakang. Haa, ni masalah hari ni. Pak kalau kita agak, kalau kita agak. Bisa kita terlembu tak agak nak bawa tujuh orang. Pak pia nak jalan, pia nak naik. Amal pun tak jam, kena bayar belakang.
Eh, aku tak jauh. Aku bayar juga 3,005. Kau bayar pun 3,005. Apa nak bayar ni? Lembu darat ni. Naik belakang apa lembu ni? Teluh 3 orang je. Pak lagi nak jalan. Wan terus sung. Wan terus sung. Aku naik pun jalan. Aduh nak ya. Khabar kena kata lembu kecil. Khabar nak buat kita lembu kecil hari ni. Kita dah kena tipu di siat tahun lalu. Tidak, lembu kecil. Lepas cuba tengok orang kita dulu Cik kita, mek kita, tuwe kita, cik kita dulu yang gerbel. Lembu besar mana? Mama besar mana lembu orang yang main dulu gerbel? Ada tak lembu besar kita ni? Tak ada. Semua orang dulu gerbel lembu besar. Ambo ingat lagi, ambo ingat lagi masa ambo kecil-kecil. Tok cik ambo gerbel 2 ekor. Seekor tu romo lasak. Supo dengan lembu orang duk belako di Nakhon di Samarang. Supo dengan lembu duk belako di Patlong. Pagu tu toh. Gemuk. Allah tanduk panjang. Duk makan rupuk ni Allah tekak dah sama tenyok. Tu luak gerbel dah minum dulu. Nak ya tu. Orang dulu je pahal hadis molek. Kita lah ni gaduh selajak. Nabi kata, azimu dhahayakum. Comel-comel molek wicukup. Dhahayakum korban-korban kamu. Pas Nabi kata banyak tu ya. Comel, sombun. Wakwi molek, wicukup molek. Pas cukup dah hari ni. Dia kata, siapa umur? Siapa umur saja ya. Lembu besar dah? Dah. Gemuk dah? Dah. Maksud hadis Nabi nak wis penuh belakang. Dengan lembu besar. Dengan sapa umur. Dengan tidak ada cacat. Lembu tak ada, ada cacat. Ya, tu. Ha tu ya. Okey dulu ya pego. Sapa dah umur 2 tahun masuk 3 dah. Tapi lembu tak besar. Ya pego lagi. Pego win haik tubuh. Win haik goh. Win haik tekok. Baru ya gerbel. Tak tekok tu boleh dua orang dah. Gantung di tanduk. Tu dah main dulu. Hari ni, Allahu Akbar. Dia fikir mana lah. Kerana ambil wayak ni, supaya kita pakat sedar belakang, beki lah gerbel kita. Kerana bimai takut, tak boleh naik di akhirat esok. Kalau tak boleh naik, lagu mana kita di akhirat esok? Nak kelih tak boleh dah, nak gerbel baru tak boleh dah. Kita duduk dalam akhirat dah. Dah tak boleh nak pakar, tak pakar dah lah. Learning kita boleh lagi ada hidup. Boleh cari yang besar. Yang kena ambil lah hala. Cari yang 7,000 tu segiya. Ni 2,005 segiya. Allahu Akbar. Orang tanya besar mana? Orang besar pun ada mu lah. Kita dapat benar. Allah kita tengok lah. Ilaha illallah. Tukar dengan dangan. Lembu lewat gerbel. Ku. Tulis rusuk saja. Oh, bos boleh lah daging kau. Wih, belendek daging. Sedekah lah kau pakai masakin. Dia tu pun makan lah, dia pun sedekah dia. Urat ke urat kat dia dah. Rebuh ni kau. Wih, dua berkah lagi api, tak lembut lagi. Ngagih tak berani, tak malah nak kibuh. Kau 300 lebih gih lah ni. Tengah kayu api, tak ada lembut dah. Makan tak berani nak telan. 4 kali telan nasi, baru telan dia. Kenyak, 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 kenyak. Tawa tu baik kerong. Allah, kerah sungguh. Dia kata kerah dia. Boleh mula pula. Kenyak, kenyak. Telai nasi tu pun nasi lain pula. Dia dah telai dah. Kenyak, kenyak, kenyak. Tawa tu baik pula. Allah, kerah sungguh dia. Tak ada nak tak angkat pun dia mahu. Kenyak, kenyak, kenyak. 4 kali waktu baik tengok baru telai. Apa kena segera 2005. Kita tengok sepadang aku. Allah Allah. Ni ngaya. Ingat. Gerbel ni ibadat. Bukan adab. Bukan labuk. Ibadat. Reti ibadat ni. Kita nak naik sana. Habis kena wisombun gerbel. So lagi kita niat gerbel nak makan daging.
Siapa tak sedekah ke pakai meskin. Ramah pun itu habis. Kelo. La ilaha illallah gerbeh tu pun tahu. Tak kena dengan hikmah gerbeh. Gerbeh ni hikmah dia apa? Tolong-menolong pakai meskin. Setahun sekali tu yang suruh. Orang yang ada kemampuan, tolonglah jamu orang meskin tu. Kerana dia tak boleh nak beli daging anak ramah, duit tak ada. 208 sekilo. Pas sekilo tak cukup buat dia. Anak lapar pakai makan di anak dia sekilo sekaligus je. Mek dia cik dia makan serang dengan kuah lah. Hiru kuah. Tu nak ayat kata, setahun sekali nak ayat kata. Pakat gerbel lah weh orang kaya. Sedekah ganti ke orang susah tu kak. Habis orang susah dia kata sedekah dia ke Allah Akbar. Mujurnya dia. Kita buat daging dengan dia. Ambil pisang, ambil buluh lah. Kerak buluh dah. Tajian-tajian cocok sangat. Tiga toko. Hipung-hipung sampah tak payah rumah dia ni kak. Ambil kayu putih, kayu tok, bakar dah. Cocok, dia cokok. Dia takut kucing makan. Tunggu daging dia duk panggil. Lama dia nak makan. Tak cicak budu lama dah duk cicak-cicak. Allah mujurnya mak buat mari daging. Allah, ha. Tok ni tak mati lagi mujur nak makan. Awak ni nak makan cicak budu dia ingat masa-masa muda dulu. Allah makan kenyak, kenyak dia kita beri daging. Allah, apa ni noya? Ni dia. Nyawa lak buat itu habis licik. Nyawa kena sedia 2005 boleh negela. Tupu-puh kaki seputar dah. Timel boleh negelu. Gegel dengan daging boleh negelu. Dia gerbel tak kena taruh dah berapa kilo, berapa kilo. Tak kena raya atas aku banyak, aku sikit jang ni. Kerana kita gerbel lillahi ta'ala. Daging kita sedekah lah. Kita ambil makan sikit je. Kita nak makan banyak, orang yang sedekah kita tak apa. Hak kita kena sedekah. Demo sedekah kita ambil tak apa, boleh segedi tak apa, makan lah. Hak kita jangan tangguh. Ha ni nak ayat tu habis sedekah. Ni dah. Orang main gaya waktu beri besain dua. Hak tak molek, plup. Hak ni molek, plup. Hak ni daging tak molek, plup. Hak ni daging molek, plup. Hak molek masuk dapur tak molek pun jambi dibagi. La ilaha illallah. Menggerbain kampung aku tu. Haa. Gerbain belakang kampung. Hani bimbang takut akhirat esok tu yang tak terima gerbang kita. Dia tak terima, kita jalan kaki lah. Hani nak ayat atas sebab tu molek. Sebab tu Nabi kata, azimu. Nabi kata gitu ya. Azimu bohayakum. Comilah gerbang kamu. Membesarkan gerbang kamu. Sempurnakanlah gerbang kamu. Maksudnya dia dalam terima azim. Hatu. Jadi nak apa? Satu. Lembu siapa umur, lagi pula besar. Siapa umur kecil, kalu, wira besar. Gemuk, siapa umur besar, gemuk, tak ada cacat. Tak cacat, tak sakit mulut, tak sakit kuku, tak. Ha, lembu sehat boleh. Ha, tu baru gerbang. Siapa cahaya pun orang pilih juga dalam pekah. Ulama yang kira juga cahaya, cahaya, cahaya. Padahal cahaya tak boleh makan kali. Tapi ada juga pilihan-pilihan nak jadi molek. Kerana hadis Nabi kata, azim. Nak wis penuh sampai cahaya lembu pun ada juga. Ni cahaya semua. Ni cahaya-cahaya orang molek sekali apa? Cahaya putih. Itu teratur di dalam kitab fiqh. Nak lembu putih. Unta putih. Kambing putih. Kibah putih. Pada apa satu? Haa, ayat tu. Yang kedua, kuning. Bukan kuning pun kunyit je tak. Cari kuning pun kunyit tak gerbang apa-apa pun. Okey tak? Lembu kuning, lembu kuning. Haa, lama tengok kuning. Haa, kunyit tak ada lembu saya ni. Haa, malah cari dalam dunia ni. Lembu apa kuning. Dia kata, kuning pun tak ada dah. Tender pun berlaku dah. Kelabu. Kelabu, kelabu. Lembu kelabu tu nama tiga. Dia kata, kelabu tender pun dah. Merah. Lembu merah. Merah pun ingat malah. Jangan sepocak tu. Jangan temu tu. Saya lembu merah sepocak tu. Haa. Malah cari malah. Malah pun minyak kereta lah. Saya lembu merah. Saya lembu merah. Mereka ambil cak.
Sembuh ngacak. Alhamdulillah. Yang kelima ke apa? Tak ada merah tapi tak ada dah. Tapung. Yang kelima tapung, tapung. Tapung ke apa? Hitam dengan putih. Tapung hitam putih supaya lembu susu Denmark. Tuh, supaya lembu susu Denmark tu. Ha tu. Dia kata, tapung pun tak ada dah. Hitam. Ia kena hitam. Hitam sutai sekali. Tu buat umur lembu.